begitu sayang Allah kepada manusia. Sebab itulah ketika mana Allah Ta'ala nak hantar kita ke muka bumi ini. Ulama' beritahu, sebenarnya Allah Ta'ala di sisi Allah Ta'ala, kerana ilmu Allah maha luas, sebelum Allah hantar kita ke dunia pun, Allah dah tahu dah siapa di kalangan kita calon ahli syurga, siapa di kalangan kita calon ahli neraka. Wa'iyazubillah. Allah yang maha mengetahui. Allah sebelum hantar pun Allah dah tahu. Dan Allah berkuasa untuk masukkan ahli syurga terus ke dalam syurga, tak payah hantar kita ke dunia. Dan Allah boleh masukkan ahli neraka terus lempar dia neraka, tak payah hantar ke dunia pun tak apa. Tetapi nanti Allah Ta'ala bimbang, para-para malaikat akan tertanya-tanya, ya Allah, wahai Allah, kami tengok si fulan ini duduk dalam syurga paling tinggi, dalam syurga Jannatul Firdaus, bersama dengan para-para nabi, bersama dengan para syuhada, para siddiqin. Apakah kehebatan dia, amalan dia, apakah keistimewaan dia? Kami tak pernah tengok macam mana pengorbanan dia untuk agama, sejauh mana dia punya ibadat dia, kami tak pernah tengok. Kami tak pernah tengok tahajud dia, kami tak pernah tengok Quran dia, kami tak pernah tengok kesungguhan dia. Maka kerana itulah ulama' mengatakan Allah Ta'ala ciptakan dunia ini sebagai pentas untuk Allah zahirkan sifat ahli syurga dengan sifat ahli neraka yang ada pada diri manusia. Masya Allah, kalau tak diciptakan dunia ini, tak nampak sifat ahli neraka yang ada pada golongan ahli neraka. Apakah perangai dia, apakah sifat-sifat dia yang Nabi ceritakan tentang golongan-golongan yang bakal menjadi penghuni neraka jahanam. Maka tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati oleh Allah SWT sekalian, Allah Ta'ala tak nak malaikat tertanya-tanya, kenapa si fulan masuk syurga, kenapa si fulan masuk neraka. Akhirnya Allah Ta'ala ciptakan dunia ini, sebelum Allah ciptakan alam dunia, sebelum manusia dihantar oleh Allah Ta'ala ke alam dunia ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mengambil janji daripada seluruh makhluk yang ada dalam dunia ini, kamu semua nanti akan diperintahkan, di samping kamu beribadat kepada aku, kamu ada satu lagi tanggungjawab yang besar dalam hidup kamu, iaitu kamu diwajibkan untuk berkhidmat kepada hamba aku yang bernama manusia. Allah Ta'ala perintahkan matahari menjadi khadam kepada manusia, bulan berkhidmat pada manusia, awan berkhidmat pada manusia, binatang-binatang berkhidmat pada manusia. Seluruh makhluk-makhluk dalam dunia ini ditundukkan oleh Allah Ta'ala ke atas muka bumi ini. Hakikat sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, bumi tak redha manusia yang berdosa pijak di atas belakang dia tuan-tuan. Bumi sebenarnya tak redha kita berjalan di atas bahu dia dalam keadaan kita melakukan satu dosa. Kamu manusia tak sedar diri, kata bumi, aku yang lebih besar daripada kamu, yang lebih hebat daripada kamu, matahari lebih kuat daripada kamu, bulan lagi kuat daripada kamu, lagi besar daripada kamu. Seluruh makhluk tak berani buat dosa. Ulama kata satu-satunya makhluk dalam dunia ni yang pandai buat dosa hanya manusia saja tuan-tuan. Hanya manusia saja yang reti buat dosa. Makhluk lain tak reti nak durhaka pada Allah. Binatang, semut tak reti nak durhaka pada Allah. Kuman-kuman tak reti durhaka pada Allah. Lembu tak reti nak durhaka pada Allah. Tak reti menentang Allah SWT. Tetapi manusia, Masya Allah, Allah ciptakan manusia ni, Masya Allah, manusia ni berbagai-bagai sifat yang Allah telah ciptakan. Tetapi di antara manusia ada yang mengaku sebagai Tuhan. Kata Fir'aun, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang paling tinggi. Alaih salimul kumisra, bukankah aku raja negeri Mesir? Wahadil anhar tajri min tahti, ini sungai Nil berjalan dengan perintah aku, kata Fir'aun. Masya Allah, ada di antara manusia yang durhaka kepada Allah, ada di antara manusia yang syirik kepada Allah, ada manusia yang hari-hari buat dosa. Tetapi Allah telah tetap perintahkan bumi, engkau wajib berkhidmat pada manusia walaupun kau tak suka. Allah sebut dalam Quran, dalam surah Al-Mulk, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan, dia Allah, dialah Allah yang menjadikan bumi ini tunduk kepada manusia. Famshu fi manakibiha, berjalanlah kamu di atas bahu-bahu bumi ini. Wa kulu mir rizqi, makanlah rezeki yang aku bagi kepada kamu. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah SWT jua kamu semua akan dikembalikan. Masya Allah.